Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel 2. Okay guys, tadi cerita punya cerita lah ya kan. Petang tadi kawan saya, Fauzul Hakim, dia WhatsApp saya lah. You want reaction lah video saya, dia cakap. Baru saya cakap, okay lah nanti saya ada masa, saya reaction lah kan gitu. Okay, di sini saya akan reaction daripada channel Pesona Indonesia Malaysia. Ini adalah channel daripada sahabat saya, Fauzul Hakim. Dia pun sudah datang di Malaysia ya. Dia ini salah satu ini ya, tour guide jugalah. Ada kerja dia di Indonesia, tour guide juga membawa orang-orang Malaysia ke Indonesia. Itu hari dia bawa daripada sahabat-sahabat Malaysia ke Bromo ya, ke tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Surabaya kan gitu. Jadi beliau ini suruh mereaction video dia. Ini adalah suatu persahabatan ya, persahabatan daripada dua negara, Indonesia dengan Malaysia. Jadi beliau ini apa ya, saya menceritakan singkat sajalah ya. Beliau ini adalah sudah lama di Malaysia, menetap di Malaysia, bekerja dan lama di Malaysia. Jadi beliau balik kampung sebab ada ini ya, ada kendala di kampung, ada musibah lah ya. Istrinya sakit, jadi dia pun balik kampung lah. Jadi sahabat-sahabat Malaysia ini daripada Malaysia ini berkunjung gitu ya. Kalau dibilang jauh ya, jauh tempatnya daripada kota, ini perkampungan, pelosok pun dijumpai. Itulah apa ya, kuatnya silaturahim ya, silaturahmi antara dua negara ini ya. Ibaratnya orang Malaysia ini dikatakan masih sayang dengan warga Indonesia kan gitu. Jadi apabila ada suatu video yang ingin memecah belahkan, jadi macam tak best lah dengar. Jadi kalau ternampak share daripada beranda korang, daripada channel-channel yang tak bertanggungjawab, padam. Itu merosakkan hubungan antara dua negara. Okey, jom kita klik video daripada sahabat saya, Fauzul Hakim, nama channelnya Pesona Indonesia Malaysia. Nanti subscribe ya. Channel-channel beliau sangat banyak ya, tentang pelancongan-pelancongan di Indonesia. Dan beliau pun sebagai agensi jugalah, pelancongan, tour guide. Okey, jom kita tengok videonya sama-sama. Okey guys, jom kita klik videonya. Jangan lupa subscribe ya, Pesona Malaysia. 1, 2, 3, jom kita klik. Subhanallah ya, Masya Allah. Subhanallah, beliau menangis ya guys. Allahu Akbar. Ini persahabatan yang perpisahannya ya, subhanallah. Allahu Akbar. Jauh-jauh ya datang. Meh, driver dia, Fauzul Hakim. Okey, komandan. Apa mau cakap ni? Ini makanan semua sudah habis kicit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila nak lah, recommended. Bila nak balik Surabaya, bawa bini. Tanggal. Bawa bini. Okey. Kita akan datang kembali. Okey. Ini cuma mantap komandan gitu. Mantap komandan. Mantap, Surabaya mantap komandan. Bagus guys. Oh yeah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Pesona Indonesia Malaysia. Terima kasih banyak. Saya letak dalam deskripsi. Saya minta maaf. Maaf ya kalau ada kekurangan. Komandan. Terima kasih komandan. Luar biasa sahabat saya ini.
Ramai ya di airport Surabaya. Ini mungkin di airport Surabaya ya guys. Terima kasih komandan. Oke. Okay. Jumpa lagi di Malaysia ya. Biasanya banyak. Ini. Ini. Sudah. Ini daripada rombongan warga Malaysia ya guys. Mereka datang ke sini. Berjumpa sahabat tadi ya, sahabat daripada Indonesia. Wih, tiketnya dia apa ini? Apa kan? Dikasih ini. Tiket apa? Cendramata. Apa dengar lagi, Bang? Apa ini? Wih, terkejut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Fauzu dan juga Amin yang banyak membantu kita sepanjang kita berada di Surabaya ini. Dan terima kasih banyak kerana memenuhi segala kehendak kami, permintaan kami dan mencapai segala hajat kami. Terima kasih kepada Fauzu dan juga Amin banyak membantu kami. Tanpa bantuan Fauzu dan juga Amin mungkin kita menggunakan banyak masa lagi untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Tapi dengan bantuan Amin dan juga Fauzu Hakim dengan keadaan yang disediakan yang cukup selesa dengan sebagai penunjuk jalan yang bagus yang sanggup tidur bersama kami sepanjang 5 hari 4 malam ini. Ini cakap terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki untuk kita jumpa lagi. Saya mewakili kawan-kawan juga rakan-rakan kita sahabat daripada Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Fauzul dan juga Amin. InsyaAllah. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa subscribe Fauzul lagi. Subscribe guys. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan dan atas pelayanan yang kurang maksimal saya juga mohon maaf sebesarnya. Oke, kita mau balik ke kampungnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ustaz Barokallah. Ini saya tadi terkejut tuh dapat hadiah ini. Saya pun shock ya tadi, ternyata dapat hadiah. Terima kasih Tuhan ya semuanya, semoga sampai tujuan di Kuala Lumpur di Malaysia. Amin. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Saya doakan semua sehat, murah rezeki dan kita sama Ustaz Khairuddin di letak dekat sini. Malaysia Twin Towers, alhamdulillah, barokallah, semoga sehat selalu ya. Menarik kembali. Dikasih hadiah kita. Dan alhamdulillah kita sudah antar di Bandara Internasional Airport Surabaya. Sudah sampai di sini, lega. Ternyata bandara sangat ramai kondisinya. Ramai ya? Seperti ramai keramaiannya di Surabaya. Ramai orang Malaysia. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semenjak telah COVID sampai di Juanda untuk mengantarkan semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ramai, ternyata ramai umroh. Amin, amin ya. Kedatangan ibadah umroh ya. Sangat ramai. Yeah. Dan kita alhamdulillah sudah mengantarkan Tuan Khairuddin. Dia berikan kita oleh-oleh. Twin Tower Malaysia kenangan. Wow, mantap. Okay, terima kasih sampai di sini. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau istirahat pulang. Amin. Dan siapa-siapa tuan-tuan puan-puan mau ke Indonesia, kita insyaallah akan layan. Okay. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Waalaikumsalam. Okay guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.
Oke, kalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Nun wal qalami wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa di video berikutnya. Bye.